Kerjasama dari pihak lantas Jasa Harja dan dari BNN juga di dua lokasi pada hari ini tadi pagi di Terminal Beringin dan siang ini di Terminal Pasiran. Dari beberapa kendaraan yang kita untuk pengecekan, alhamdulillah sudah memenuhi kelayakan untuk dari segi surat menyurat kir dan lain sebagainya. Terkait nanti berkaitan dengan administrasi awak dan pengendara mobil mungkin dari pihak kepolisian dan biasanya pihak asuransi untuk bisa menjelaskan itu. Sudah berapa titik? Titiknya tadi saya jelaskan ada dua titik, yaitu ya dua titik di Terminal Beringin, di Pasar Beringin dan juga di Terminal Pasiran. Untuk ram ceknya saya berapa menit? Ram ceknya kita laksanakan satu hari full. Pada rem cek ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di backup oleh Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang, kami menyambut baik dan kami mendukung sehubungan dengan operasi ketupat Kapuas 2019. Pada H-7 Lebaran Idul Fitri tahun ini sudah terjadi peningkatan arus kendaraan, muatan dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama melakukan pengecekan khususnya untuk angkutan umum, di mana kami mencegah, meminimalisir jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas ya yang dapat menimbulkan korban lebih banyak. Di mana angkutan umum memang banyak untuk sebagai sarana angkutan umum. Kemudian kegiatan ini juga kami sinergikan dengan kegiatan lainnya, yaitu lokasi-lokasi rawan macet, rawan kesemrautan ya. Ada beberapa titik di Kota Singkawang di mana pelaku usaha tidak menyiapkan lahan parkir ya. Masyarakat yang berbelanja menggunakan kendaraan motor parkir di bahu jalan ya, sehingga terjadi kesemrautan. Sudah kita himbau ya. Nah, langkah-langkah ini tentunya kita awali, dan apabila nanti masih terjadi kesemrautan dan terjadi kemacetan apalagi sampai terjadi laka lantas, kita akan lakukan penegakan hukum. Kali ini Jasa Raja bersinergi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas mengecek kegiatan ramcek untuk mengecek asuransi angkutan penumpang. Hasil itu ya Pak, pengecekan Pak? Hasil pengecekan? Dari hasil pengecekan dua titik, setiap kendaraan sudah melunasi asuransinya. Asuransi ini untuk bagaimana? Jelaskan sedikit asuransi yang asuransi dari penumpang dasar untuk asuransi penumpang dasarnya adalah Undang-Undang 33 tahun 1964. Untuk penumpang alat angkutan umum dari naik dari satu titik ke hingga turun ke titik itu berlaku ya. Untuk penumpang aja atau sama penumpang dan awak? Dan awak ya. Apa aja yang di manfaatnya Pak dari asuransi itu? Manfaatnya adalah biaya perawatan
sebesar maksimal 20 juta rupiah dan untuk kasus meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah. Untuk proses klaimnya bagaimana? Kalau bisa untuk proses klaimnya, yang penting apabila ada kecelakaan segera laporkan ke unit satuan lalu lintas. Pak, izin nama lengkap dan jabatannya Pak. Agung Wirapitra, unit operasional. Thank you.